on, like you never seen before. You know I'm always winning wars, and I don't think you're ready for it. Pemandu wisata para layang ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Kerinci itu sendiri, yang nantinya tentu saja tujuan sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kerinci untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan untuk Kerinci lebih baik dan berkeadilan. Terbang di sini itu asik karena apa ya? Karena hamparan dan teh membuat mata itu lebih fresh itu. Teh dan juga kopi, dan juga di sini nih di daerah gunung ini kita tuh bisa main-main di atas, jadi bisa lama, bisa menikmati penerbangan dulu, bisa refresh otak sedikit karena keindahan alamnya di sini ya. Semuanya kelihatan teh, semua bagus lah. Standar penerbangan sendiri ya di sini aman, cukup aman, tempatnya juga safety juga. Untuk pemula cocok di sini karena gunungnya nggak terlalu tinggi, makanya siswa disarankan untuk belajar di sini. Untuk wisata ya sangat bagus kalau dibuka di sini, Pak, soalnya pemandangan udah cukup indah, sangat indah banget ya. Dan juga apa ya, masyarakat di sini juga antisipasi soal olahraga para layang. Kalau event di sini ada event para layang nasional, bisa tingkat nasional juga mendukung banget. Kalau kategori lombanya ya ketepatan mendarat cocoknya, karena kita take off landingnya dekat kan, ke jalur ke atasnya pun lebih dekat, makanya lebih mendukung untuk kejuaraan ketepatan mendarat. Harapannya ya Kerinci ini lebih mengembangkan olahraga para layangnya, supaya terekspos ke seluruh Indonesia, seluruh kalau bisa dunia. Alhamdulillah hari ini kita buat kegiatan hari ke-10 dari terhitung tanggal 28, teknis dan teori dan teknis. Saat ini hari ke-10 kita udah mendapatkan teman-teman sorti 3. Di 3 kali sorti hari ini. Berhenti di jam 12 siang karena cuaca buat siswa tidak direkomended. Tujuan dari kegiatan ini adalah percepatan dari tim percepatan Kementerian Kemenkraf mendorong olahraga dirgantara di daerah yang berpotensi yang selama ini belum diperhatikan langsung oleh daerah sendiri. Alhamdulillah tahun ini kita disupport membentuk SDM baru sebanyak 3-4 orang. Alhamdulillah capaian itu sudah sampai 67% sampai 90%. Jadi kita mencari potensi-potensi sumber daya manusia
di daerah Kabupaten Kerinci dan mencari spot-spot yang layak kita jadikan spot wisata Dirgantara khususnya. Harapan pariwisata Kabupaten Kerinci salah satunya Dirgantara. Kenapa kita memilih spotnya di Kayuwaro, di Kebun Teh? Karena di suatu yang unik, tempat-tempat lain ada kegiatan atau flying seat yang sama para layang, tapi tidak seunik yang ada di Kerinci. Kita punya gunung yang bisa lihat langsung dan hamparan teh yang tidak bergelombang yang bikin angin lebih konstan masuknya. Untuk dibutuhkan untuk terbang pemula maupun profesional. Sebenarnya Kerinci ini surganya tempat terbang nih. Surganya tempat terbang, salah satunya spotnya di Kayuwaro. Di mana aja kita bisa terbang di Kerinci. Dari mana aja pun arah angin kita bisa terbang. Tapi Kayuwaro punya istimewa di hamparan teh peninggalan Belanda. Sangat besar, potensi di sini sangat besar. Ya, salah satunya Bukit Sungai Kering. Sejauh ini kita ada flying seat di Kota Sungai Penuh namanya Bukit Semanci. Itu ketinggian 4.062 meter. Jadi 400 yang kita pakai buat terbang. 462 kita pakai untuk terbang.